wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ba'du. Selamat malam saudara-saudara pemirsa santri tidak dimanapun Anda berada. Malam ini kita berada di sebuah jalan di tanjakan Dul Salim, yaitu di jalan yang menghubungkan antara desa Tempuran dan Lebak ya. Di sini adalah request dari Mas Uci Stel ya. Menurut masyarakat sekitar katanya di sini itu banyak terjadi kecelakaan atau mungkin cerita-cerita horor mungkin ya. Insya Allah nanti kita akan menghadirkan makhluk terkuat atau yang paling tua atau yang biasanya mengganggu para pengguna jalan yang menyebabkan kecelakaan di jalan Dul Salim tersebut. Yang terakhir informasi masuk ke kita itu adalah yang lewat situ truknya remnya blong. Jadi ikuti terus channel kita Santri Tidar dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen, lonceng, dan di share sebanyak-banyaknya. Monggo langsung kita mulai mediumisasi aja malam ini. Kunci tidak bisa kemana-mana. Bagaimana apa kamu? Suruh? Ya, kenapa kamu ini? Rumah saya di sini. Yang biasa mengganggu di jalan Dul Salim itu kamu? Ya. Ada berapa banyak teman di situ? Kan. Jutaan. Jutaan? Ya. Sudah lama kamu ganggu pengendara di situ yang lewat-lewat situ? Nah, sejak jalan itu masih bangunan. Masih batu? Ya, itu kan nggak boleh tuh. Kalau sudah buka. Kan kasihan para pengendara itu kalau misalnya sampai celaka. Kamu disuruh apa? Biarin. Kamu ada yang nyuruh atau? Aku mau nyuruh. Wilayah. Kalau bohong terpotong-potong. Terpotong-potong lagi dan tangannya kalau bohong sama saya. Ya, siapa yang nyuruh? Aduh, bos. Bos. Kak bos besar. Sekarang siapa? Nah, iblis. Iblis. Kalau bohong terpotong-potong. Ya, duduk aja, duduk. Duduk. Duduk aja, duduk. Yang menyuruh kamu golongan manusia bukan? Oh. Oh, bohong tambah. Terbakar lagi nih. Nah. Jangan-jangan. Nah. Ada. Nah, siapa yang nyuruh? Tukun. Gak boleh ngomong gak? Siapa yang gak bilang gak boleh? Yang larang siapa? Yang nyuruh kamu? Ya. Komunikasinya dengan dukun yang menyuruh sendiri ini terfokus. Oh. Saya gak bisa melihat ini. Gak bisa mendengar, gak bisa melihat. Aku jangan ngomong. Jangan ngomong apa? Jangan kasih tahu orang-orang. Iya. Ya. Cuma sama saya aja. Ya. Ini ngomong. Itu maksudnya apa? Kamu mau bohong. Biar saya dan kaum saya ya tukang bohong. Manusia jangan pakai alat itu tuh orang-orang jadi pada tahu. Enggak, itu kan cuma saya mau lihat nanti mau tak lihat sendiri nanti malam tahu.
isi hati manusia. Kamu tahu sang yang menurut saya ini nirwana ya? Tahu. Nah, terus mau melawan? Ya enggak. Nah, terus ya aku cari aman lah. Ya kalau cari aman ya makanya itu jawab pertanyaan saya. Kamu bisa coba bahasa apa Indonesia marah kangelan gak sawaya ngomong darah ini demi kota demi kebun demi desa asam bahasa Indonesia. Oh iya iya ini lembah sampai ini sih ngomong itu sopo. Menungso ing tomak ingin dunyo ingin ketek koncon menungso iki sing manusia moro nimbah bikos kon dekat ya ayo tak wei Wi, tu storane aku ning. Mamamu rusak mana? Aku storin ke itu. Jadi kamu sekarang ambil rusak mana itu? Aku ambil rusak itu korban-korban itu buat aku storin ke iblis biar aku derajatnya naik. Sampai merinding saya merinding semua ini banyak yang datang. Semua teman-teman ini semuanya terlempar semuanya terkasih perkat semua. Kamu takut ya? Teman-teman saya sudah pada. Semuanya jenis semuanya semua. Diputus dengan iblis komunikasinya juga diputus sampai nomor tema terputus tidak bisa kemana mana ba kamu memberi aku kekuatan oboi itu namanya lapat Allah semakin kamu sehat semakin terbesar akan terbakar. Aduh. Tapi yang mau hilang semuanya, mau semuanya hilang lenyap semuanya kembali terakhir maupun Allah. Bisa ikar mau apa? Tak
dia akan juga tanggal nikahnya nirwana apa melawan katanya kembali teman-temanmu tuh ada di mana sekarang? Sekarang keluar. Semua anak buahnya ini, anak buahnya jadi ada dalam tubuh media terus semuanya terikat semua, semuanya ketarik, semua ketangguh saya semua izin saya minta ini nurun. Anak buahmu semuanya terikat semuanya. Masa kayak bocah-bocah semuanya tertembak Islam semuanya Allah yang murtad langsung terlempar ke neraka Allah yang lari langsung terlempar ke neraka semuanya Allah murtad langsung meledak dan terlempar ke neraka semua anak buahnya semuanya terangkat semuanya di sini semuanya Allah nah tinggal kamu masuk Islam ikut sanggah nur sahaya nurwana atau saya lempar ke neraka aku itu ya aku manut bisa manut lagi ilmu nih aku balik nggak bisa nggak bisa terkunci kamu nggak bisa punya ilmu seperti yang tadi lagi orang yang nyuruh kamu itu yang sudah sama-sama itu masih hidup ya kaya raya iya orang mana ya, kamu ikut dulu aja masuk Islam dulu buka dadanya kalau nggak ikhlas hancur kamu kalau pura-pura buka dadanya nanti tak kasih ilmu lagi Allah masuk Islam serta kamu sampai mati sama kamu pasang bom waktu di dadamu jika kamu murtad meledak hancur kemerasa jika kamu pura-pura Islam berbohong sama saya hancur kamu termasuk semua anak kamu di sini semuanya terpasang bom waktu di dadanya semuanya sampai kamu kiamat jika murtad semuanya terlempar ke neraka meledak semuanya Allah. Gimana rasanya? Enak. Coba jatah dulu. Untuk masuk Islam kembali ke jalan Allah ikut benderanya Rasulullah ya itu ada amalnya sholat dijalankan sholatnya ada semuanya di jadamu ilmu sholat, zikir, puasa semuanya lengkap di jadamu semuanya termasuk ilmu perang juga masuk semuanya kamu
kamu lebih sakti daripada yang tadi. Kamu bisa menghajar dukun yang menyuruhmu. Powermu naik menjadi 10.000 kali lipat lebih kuat, lebih sakti. Ini rupaku di kawin ganteng sekarang. Rupanya menjadi ganteng. Sangar. Menjadi ganteng. Pakai sarung apa pakai? Nah. Pakai celana jin. Aku nganu macak seh. Oh iya, ada pakai baju seperti seh itu sama ya ganteng sayangnya ya. Kamu menjadi pemimpin dari semua anak buahmu ini ya. Ya, kamu menjadi pemimpin dari anak buahmu nanti di dinding diajak berjamaah sholatnya ya kan. Jauh ya, itu ada bendera, bendera foto dari saya yang warna itu ada buatkan istana di situ ya, di jalan Bung Salim ya. Terbangun istana tingkat 1000 di samping jalan Bung Salim Allah. Nanti anak buahmu menjadi semakin banyak ya, yang masih kasek-kasek gitu kan. Nah, ini diislamkan juga Islam ya. Menurut kamu tuh sekarang masih hidup ya? Hidup. Dukunnya juga masih hidup. Ben. Ben. Mutar dinding bola. Pangan. Yang paling nih orang di mana ya di tangan kocok kucing. Ya. Nah, Islam ini semua kita. Pangan dinding. Kok dicek lagi masih ada anak buah yang tersisa di situ enggak, di jalan Bung Salim itu ada kabur mas. Ada kabur kabur ke mana? Kabur ke mana? Ya masih mau ketahuan dari lo kan, ada yang sini ada yang di sana kalau lolos di sini, di sini, di sini, di sini. Yang kabur tadi yang di sini semuanya dekat semua. Lempas semua mereka. Tapi tidak apa-apa kalau ini siapa nih? Yang ganggu ingon-ingonanku. Siapa nih? Jun. Hah? Siapa? Siapa? Aku jenuh batu pokok mangkat. Ada mangkat ini? Itu yang paling kuat. Energi mu lenyap semuanya. Yang mau lenyap semuanya. Tidak bisa, tidak bisa. Ini lagi gelut kalau aku pada gini musik. Pilih tunduk atau melawan sang Yono? Melawan. Melawan. Sudah jin ini sudah. Allah. Lebar mata. Mediator ini tidak bisa disusuki. Tidak bisa ditutup di selain yang saya masuk, tidak bisa menyusup sama apa pun. Hah? Yesus mau. Mau ya? Ingon-ingon aneh, mbah dukun sing paling suwi. Paling suwi. Jadi aku. Si oke orang ingon-ingon aneh. Oke. Sing paling tua ya bu, maksudnya bu. Si. Anda. Ini ngepotong-potong nih semuanya lempar dah ke semuanya sangat ini yang menyerutukun
Dia yang nyuruh dukun. Enggak lo ya. Yang nyuruh dukun. Kawah gunung Merapi gunung itu Allah tekun sesama-sama ini jelak anak buahmu dibawa semuanya kembali ke dalam lokasi tadi jalan Jerusalem ke istana di situ dipakai untuk sholat zikir ngaji ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kita malam ini sudah selesai. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan setelah kita netralkan makhluk penguasa yang ada di jalan Jerusalem tersebut, insya Allah mudah-mudahan selanjutnya menjadi lebih kondusif lagi. Tidak ada kejadian kecelakaan ataupun yang aneh-aneh lagi. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semuanya agar semuanya aman, agar semuanya selamat. Terima kasih telah menyaksikan video kita malam ini sampai selesai. Sampai jumpa kembali di video-video kami selanjutnya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.